Ubah 4 per 5 ke dalam bentuk persen. Nah, caranya 4 per 5 ini, kalau mau jadi persen, kita kalikan dengan 100%. Nah, udah gini, kita sederhanain. Kalau 5 dibagi 5, itu 1. 100 dibagi 5, itu hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita tinggal ngalin aja 4 dikali 20. Itu jadinya 80. Jangan lupa tanda persennya ya. Pilih yang C.